And then I will try to start on the YouTube. Uh, so are the girls in a different room. Can Can you explain? Some, somebody explain. Eh uh ter Eh -huh. dibilang tadi kalian lagi di ruangan lainnya. Yeah, another room. They are the second floor now. Okay. Because they do the quarantine, okay, <laughs> for fourteen days. Okay, that's why they're different room. Yeah. So you're Eric, right? Yeah, are you right. Eric? Okay. Yeah. <laughs> so are all of most of you from a Dayak background? Yeah, most of them is a Dayak. One. Oh. One one person from jakarta okay only agape from jakarta right only agape uh, that oh, one. only agape this guy okay. Hi, okay. This guy from jakarta and all of them is a dayak dayak yeah, yeah. <laughs> i think i think i think sarawak is a dayak iban right yeah i have um, i have uh, bidayu uh, i have bidayu background, i am, Ch i have chinese and bidayu and dutch. oh, so, okay. yeah. very good. <laughs> so i'm very excited that you have Dayaks there. Oh, yeah. hold on, let me. yeah, i think, uh, somebody can pray and start it. i'm, i'm trying to do a live stream now. Baiklah. Baik kita Bapa di surga kami ucap syukur Tuhan atas lawatan pimpinanmu sepanjang hari tadi Tuhan dan sekarang kami akan mulai pelajaran kami Tuhan kiranya engkau jaga kami engkau berikan hikmat maripat kepandaian kepada kami semua Tuhan pimpin pelajaran kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan hanya doa kami Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih Amin 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 Praise God on, Let me see I I I will ask uh, one minute to to post all the the connections so so some of the students will be listening from uh, youtube okay uh, from the like the first generation uh, okay yeah. right. okay now i'm now i'm ready um, okay, now I'm ready. Um, so, do you, do you want to start? Uh, uh, have you already prayed? We, we haven't prayed, right? Yeah, already they prayed already. Oh, yeah, yeah. I was busy <laughs> with my. So, okay. Uh, mm -hmm. Go ahead, uh, Pastor Christina all right um, so we're going to um, this is actually session seven um, i know that um, you know most of you have not uh, done um, the first few sessions but um, i think um, you have the recording and i think uh, but, but jonathan will be helping you with the first few sessions right yeah okay do, do you need to interpret all that yeah yeah hold on let me see um, Okay. Uh, shall I show you the? Uh, shall I show the? The session the session. Uh, let me see. Oh, hold on. Let me. I haven't. Uh, I Share the screen. Uh, where is that? Uh, Let me see. Where is my? Um, do you see my my screen? Yeah, I see it. Yeah. Okay. Uh, Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pelayanan imamat sebagai serjadu rohani dan pendoa syafaat bagian kedua lanjutan daripada yang pertama. Nanti eh, yang ada beberapa daripada kita yang miss pelajaran yang sebelumnya. Nanti Pak Yonatan dan AKP dan juga Eric, berada Eric akan bisa membantu untuk melihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya supaya kita bisa mengenal. Tapi hari ini kita akan Belajar mengenai pelanan imamat sebagai uh, serdadu rohani dan pendoa syafaat. Bagian yang kedua. Alright, um, so uh, what I'm going to do is uh, if you look at the second slide, the second hmm. slide. Um, is this this one? Okay. Yes, yes. So um, this is going back to sessions uh, four about the tabernacle. So um, and just to refresh, um, in the tabernacle you have the three sections. Okay, you have the outer courts, and then you have the holy place, and then you have the holy of holies. Jadi di dalam yang lalu, dalam, uh, sesi, sesi perjanjian itu, uh, bait Allah itu terdiri atas tiga bagian, yaitu ruang halaman, ruang suci, dan ruang maha So we we not note that last week that the uh, the outer courts we compare it with um, our body because we our body is uh, um, God made us made our body like a tripartite and that means um, our body is uh, divided into um, sorry our being is divided into body soul and spirit jadi kita di dalam pelajaran yang lalu itu kita telah melihat bahwa um, bait Allah itu di, diibaratkan seperti uh, susunan daripada tubuh tubuh jiwa dan roh kita ini. So So what we do is now we're going to look um, to compare this. The outer courts is compared to the body, and di, then the di bagian halaman luar itu dibandingkan dengan tubuh, tubuh Alright, and then the uh, holy place is compared to the soul. Ruang suci itu jiwa kita. And then the spirit part is compared to the holy of holies. Then. bagian yang ketiga yaitu ruang mahasuci itu diibaratkan itu roh kita. So you can see that um the body is it's the part of us where we uh, you know our bodies are made clean and then it is made useful to God by doing God's commandments. Jadi uh, tubuh kita itu yang merupakan halaman luar daripada bait Allah itu itu yang melaksanakan perintah-perintah uh, Allah. So, if you, um, if you study the first session, you will see that in the outer courts you have the, uh, the altar of sacrifice, and then you have the lever, um, the, the, the lever that, that, that is like a basin where they wash themselves. So, that's why you have this idea of our bodies being made clean and useful to God. Di dalam uh, ruang halaman luar itu, ruang halaman luar ini, uh, di situ ada beberapa benda-benda yang kita sudah pelajari, yaitu yang pertama adalah mesbah bakaran itu mesbah bakaran, dan yang kedua adalah kolam basuhan. So now the in in the soul part, if you remember in the holy place, then you have the uh, the table of showbread and you have the candlestick and then the altar of incense. Dan di dalam ruang yang kedua ini ruang ruang suci yang kita ibaratkan sebagai jiwa kita itu itu ter, di ruang di dalam ruang suci itu terdapat tiga benda yaitu yang pertama adalah uh, mesbah mesbah roti persembahan eh ro, ro, uh, roti meja perse, meja roti persembahan uh, kemudian yang kedua itu adalah um, dupa apa uh, bukan kaki dian, kaki dian, dan yang ketiga adalah mesbah dupa Alright, so in that place with all those items it represents our fellowship with Jesus. Di dalam, so you have uh, di dalam uh, ruang ruang suci itu maka jiwa di dalam bagian jiwa itu itu terdapat di bag, uh, adalah tempat di mana kita itu bersekutu dengan Tuhan. So, what you do there is um, there is the table of showbread. So Jesus is the Word and He feeds us. And then you have the uh, the candlestick that talks about the the Holy Spirit bringing understanding. Jadi ada tiga benda di situ. Benda yang pertama di dalam ruang suci itu adalah Mesbah, Mesbah uh, roti itu roti, dan itu adalah Firman Tuhan yang memberi makan kepada jiwa kita. Dan yang kedua itu kaki dian itu yang memberi penerangan, iluminasi terhadap apa yang kita baca itu kepada apa yang kita baca dalam Firman Tuhan itu, maka sinar itu sinar itu memberikan terang, memberikan ilum, iluminasi daripada apa yang kita baca di dalam Firman dalam yang uh, kita makan dari dari meja roti itu. And uh, so the the um, the table of uh, uh, the altar of incense is your prayers going up to the Lord. Mesbah mesbah dupa itu yang benda yang ketiga yang terakhir di dalam ruang suci itu yang uh, mewakili jiwa kita itu di situ adalah mesbah puja itu merupakan persembahan kita um, worship kita kepada kepada Tuhan. Um so this is important after we accept Jesus Christ as our Lord and Savior in the outer courts then we go into the holy place and this is where the Holy Spirit begins to save our soul. Da pada waktu kita bertobat di dalam dari ruang halaman ini, dari halaman luar itu Uh, yang ada mesbah bakaran dan kemudian kolam basuhan, dan kemudian kita masuk di dalam ruang suci itu, di mana jiwa kita itu menerima firman Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, dan kita berfellowship melalui dupa-dupa persembahan pes, itu di dalam ruang suci. So, the uh, going to the spirit part, and this is the place where we understand that you know we have to be born again of the spirit of god and so there from there then god can place his spirit within our hearts di di bagian yang terakhir ini bahkan ruang mahakudus itu adalah bagian roh kita di mana roh kita itu sorry the last part our spirit um our spirit has to be born again and so um that's how the spirit of god can uh you know um um how to say um, god can enter uh, jesus places his um you know his throne in our lives by his spirit jadi di dalam roh ini bagian roh ini itu adalah di mana roh kita itu lahir baru lahir baru daripada roh di mana kemudian allah bisa hidup di dalam kita dan takhta daripada Tuhan Tuhan Yesus itu tinggal di dalam hati kita. You see, a person cannot say he's born again and not be of the Spirit because when you are born again, you are born again of the Spirit of God. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya lahir baru tetapi saya tidak dalam Roh karena Roh itulah yang lahir baru dari dari uh, Roh kita itulah yang telah lahir baru. Okay, I um, hope you're clear with that, so we're gonna go move to the next uh, slide where we're not uh, we're gonna connect the the three parts to um, the multi dimension that we learned uh, last week. is it this one uh, yes, the third one yeah correct yeah. Yeah. jadi di sini kita akan belajar dari slide ini Itu three part three tiga three, three dalam satu kesatuan. Dalam hubungan multidimensi, uh, yaitu tubuh jiwa dan roh ini. Okay, so you will see here um, the body is connected to the first heaven, and then Dimana the soul. Kita melihat di sini bahwa tubuh ini itu berhubungan dengan surga yang pertama, level yang pertama. Uh, and then the soul is connected to the second heaven. Yang kedua itu jiwa kita itu berhubungan dengan surga yang kedua. And then the is, is spirit it, is it a, a second heaven is it is it the um, is it heaven as like, a langit or 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 surga or um, I think Um, I don't know the Malay word. Um, <laughs> <laughs> oh, I guess we can just say that it's yeah, not surga. It's not like surga. Surga is, uh -huh. is like way God yeah. dwells. Uh -huh. So it's different. Yeah. Yeah. In yeah. Jadi sebetulnya di sini itu yang yeah. disebut dengan surga kedua itu langit <laughs> yang okay. kedua, so I, I translate here because I was confused whether it's is a. The second heaven, or, or or the langit yang kedua, langit. Oh, that's. Ya. Hmm, I didn't think about that. That's interesting. Yeah, yeah. yeah. <laughs> yeah. So then we see, uh, I'm gonna explain later. Uh, so the spirit is connected to the third heaven. Dan kemudian roh ini itu di uh, berhubungan dengan surga yang ketiga, langit yang so ketiga. Now, Yes, yeah, so now we, I'm going to explain um, why the body is connected to the first heaven. Because the first heaven is where our soul is in tune with God. You know, in the first heaven, and our body will do the commandments of God. This is what we're supposed to um, to be like when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. So, Uh, strata yang pertama ini tubuh di mana itu berhubungan dengan langit yang pertama atau surga yang pertama itu di mana tubuh uh, jiwa kita itu seirama dengan Allah, tubuh kita akan melakukan perintah-perintah Allah. But we know that you know our soul still needs to be saved. So look at the second, uh, the soul and the second heaven. Ya yeah, coba uh, Anda melihat di sini bagian yang kedua ini jiwa kita itu perlu diselamatkan itu adalah surga yang kedua. So the second heaven um, is the place where we allow the Holy Spirit to cleanse us, you know, with the word of God and transform our soul. Um, uh, I'm stop there and then you yeah. can translate. Ya, yeah. jadi surga yang kedua ini atau langit yang kedua itu waktu kita mengizinkan Roh Kudus itu mengkuduskan mencuci hidup kita dengan firman Allah dan mentransform, uh, menyelamatkan jiwa kita di mana si jahat tidak bisa menguasai dan mempengaruhi hidup kita. Ya, yeah, so if you remember the first heaven is anything that is on the earth to the the farthest sky that we can see from last week lesson. Jadi dalam uh, minggu yang lalu kita melihat. uh is it the the parable of uh Lazarus and the and the rich people It's not that one and uh, no not that one oh, that one okay. will be the the you know um the lower part oh yeah which is the outer uh, the abraham's bosom yeah can can you can you repeat again um so um the first heaven is that part where um you know um Anything in our universe, you know our yeah. universe yeah, yeah, jadi yang yeah, so when you look at the second heaven last week, we note that the second heaven is where the fallen angels stay, they, they find a place and they stay in the second heaven. Surga And yang kedua there, atau langit yang kedua itu adalah tempat di mana malaikat-malaikat uh, yang telah jatuh itu itu diberi diberi tempat diberi hak di situ uh, hidup di dalam surga yang kedua itu yang bisa yeah. sebetulnya kalau kita lihat dari gambar ini itu bisa mempengaruhi akan jiwa kita. Yes, yeah, so that's why I was. This is the in a second heaven. And that's why our soul if we don't allow the Holy Spirit to change us then the devil can uh, have a way to ex exert its rule and influence over our lives. Nah, kalau dalam jiwa kita ini, dalam surga kedua atau langit kedua ini kita tidak mengizinkan roh Tuhan itu bekerja maka bisa-bisa kita itu uh, dipengaruhi oleh oleh iblis yang atau malaikat yang jatuh itu. Alright, now the third heaven is where um, the it, uh, the third heaven is where God's throne is and uh, He rules from there. Dan kemudian surga yang ketiga itu adalah di mana roh Tuhan itu berkuasa, memerintah, dan um, maka apa saja yang berhubungan dengan hidup kita itu kita tunduk kepada Tuhan. so that 's why when uh, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior if you, you say that you want uh, Jesus to live in your heart then then the kingdom of God comes into your heart ya, jadi pada waktu kita memperkenankan roh Tuhan itu berkuasa di dalam hidup kita maka jiwa kita, itu, kita mendapatkan, uh, Roh Kudus mencuci hidup kita dan firman Allah dan kemudian masuk dalam hidup kita sehingga kita tidak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa jahat um, malaikat yang telah jatuh itu. So, here is the the important thing that we have to remember. If God is really enthroned in your heart, then you will allow him to rule. You will not allow the devil to rule your life. Jadi kalau ini yang penting sekali, kalau kita memperkenankan, mengizinkan roh, roh Tuhan itu itu menguasai kan hidup kita, maka kita maka kuasa eh, maka kuasa iblis atau setan-setan yang telah jatuh yang malaikat yang telah jatuh itu tidak bisa menguasai hidup kita karena kita dikuasai oleh roh Tuhan. So that's why um, Paul was saying, you know, the things that I know to do, I don't do. But the things I'm not supposed to do, I do because there is a constant battle between the flesh and, the, uh, yeah, between the flesh and the spirit. Jadi, uh, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang aku tidak, yang aku benci lakukan, aku lakukan. Sedangkan apa yang aku akan lakukan, yang aku ingin lakukan, aku tidak melakukannya. Jadi ada seperti so, seperti peperangan yang terus-menerus di dalam jiwa-jiwa Paulus itu. So it's the same with us. So whether we are going to let um, God totally rule us or we're gonna let the devil rule our soul, and and it's really up to us. Jadi sebetulnya itu sama seperti yang dalam hidup kita. Apakah kita memperkenankan akan Tuhan itu? Uh, berkuasa atas hidup kita di dalam jiwa kita itu apakah tidak itu tergantung kita sendiri. Yeah, and so you know Jesus, you know in in uh, John chapter 10 verse 10 it says that you know the devil comes to steal, kill and destroy, but Jesus came to give us abundant life. So it's a choice which direction we want to go karena di dalam Yohanes itu disebutkan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan tetapi Tuhan memberikan hidup yang berkemenangan. Maka sebetulnya memang tergantung kita sepenuhnya apakah kita mau dikuasai oleh roh Tuhan ataukah kita dikuasai oleh pen, iblis yang hanya mencuri, membinasakan tadi so there there's not only just a constant struggle within ourselves but there are currents all around us that it's evil and they're trying to force us to um uh, make choices to obey the devil jadi bukan hanya bukan saja hanya pertempuran yang terus-menerus yang ada ter dalam jiwa kita ini tetapi uh, si jahat itu berusaha untuk mengambil alih kehidupan kita di sana Okay, so um, I'm going to look at um, the next slide, you will see all the different influences um, that the devil tried to assert and, you know, and rule over us. Dalam, um, di dalam slide yang berikutnya ini, kita melihat adalah berbagai cara si jahat untuk mencoba menguasai dan mempengaruhi kita. So, um, could, could somebody read You know one one person read uh, the section on uh, branches of society and the other one read the currents of darkness. Ya, yeah. saya minta salah satu uh, murid yang ada membicara apa mem, me, membaca yang sebelah kiri ini kolom yang sebelah kiri dan uh -huh. yang satu lagi membaca, yang mungkin yang di atas yang nona nona itu membaca yang sebelah kanan itu. Uh -huh. Tapi dibaca pelan-pelan aja ya, coba. Ya. Jadi uh, itu ini adalah branches atau cabang-cabang yang di masyarakat yang bisa mempengaruhi akan akan kita itu. Coba bicara uh, bahas, nomor satu dibaca di situ misalkan sistem politik. Ya, dan di dalam sistem politik itu maka uh, arus kegelapan uh, itu. Uh, actually uh, sorry. it's it's not connected. Oh, it's yeah, not connected. It's not like... Ya, yeah, no. It's it's. So you just uh, the one person read the whole thing on uh, the first column, and then the second person will read the whole thing on the other column. Oke, okay. kalau gitu saya salah, salah, saya koreksi tadi. Yang satu orang saja memba, mem, membaca semua kolom kiri ini, Pak. Ya, satu lagi yang eh, nona nona ada satu aja mem, membaca yang sebelah kanan ini. Jadi ya, yang bak. pertama coba yang yang di bawah cara cara si jahat mencoba menguasai dan mempengaruhi kita cabang-cabang di masyarakat sistem politik sistem keagamaan sistem pendidikan sistem kehidupan sekular sistem sek sekuler katu. Ya, sekular, sekular, kan? ya sekuler sistem dalam famili, budaya dan adat Gotik neonazi, gay atau lesbian, perkumpulan rahasia, okul okultisme, ad ada ribuan media dan televisi. Nah, se sekarang yang bagian wanitanya cara-cara cara si jahat mencoba menguasai dan mempengaruhi kita di dalam arus kegelapan itu. Coba baca. Arus kegelapan, Makar Revelation Rebellion. Uh, saya rebellion. Saya terjemahkan. Saya tidak. Sorry ya. Saya nggak bisa terjemahkan benar gitu. Jadi saya masukkan itu bahasa Inggrisnya aslinya. Jadi yang pertama adalah. Baca. Vika, makar. Vika. Yang pertama adalah makar, makar. Atau rebellion. Rebellion. Yang kedua. Intelektualisme. Intelektualisme. Kemudian. Liberalisme, Kongres Sispi Sisme, uh, Ini kalau kalau di Kalimantan ini me dibaca me ya. Sebetulnya ini intelektualisme, liberalisme. Kalau di sana dibacanya apa intelektualisme gitu? Kalau di Kalimantan? Iya Ter pak. Tergantung tergantung suku budaya pak. Oh, Kalau jadi... daya suka bacanya mi, Kalau daya oh. suka bacanya mi. Oke, oke. Okay, enggak okay. apa-apa. Uh, silakan aja. Coba coba diulang lagi. Makar. KWK. Makar rebellion. 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 Mm -hmm. Intellectualisme. Heeh. progresisme From progressivisme. 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 Iya, <laughs> yeah, Oke, yeah. apa-apa, enggak apa-apa. Coba aja progresisme. <laughs> ya. Yeah. Sosialisme, humanisme, materialisme, pornografi, okultisme, kekafiran, narkisisme, apa yang dapat Allah lakukan untuk aku, sekuralisme, Daftar yang tidak ada habisnya. Mm -hmm. Oke, okay. uh, sebentar, sorry. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, so they they already. Uh, <laughs> That's a lot. Of <laughs> <I> <laughs> it's a struggle. I hope it's, I hope it's not too difficult for maybe, them. I'm maybe so maybe sorry. you want you want to explain one by one. I don't know if if uh you know if this cannot be finished in one one session. I think because this is important. It should be continued on the next session, probably maybe you, okay. you try try to cover whatever you can cover uh, um yeah, so maybe uh, what I'm gonna do is um just concentrate on the, the, the main things, okay, mm -hmm. because there is a lot of like branches yeah. so um so maybe I'm gonna just talk about you know how um the politics part and yeah. daftar yang tidak ada habisnya itu banyak sekali. Jadi kita akan membahas yang bagian-bagian yang penting saja. Alright, So, um we we understand that uh because um what the system around us uh it's not you know, they they don't all follow Jesus, okay? Jadi sistem yang And... ada di di dunia kita ini di mana kita hidup itu tidak selalu em uh, Akan krisis, kan? So that's why in in the system, the politics system, the uh, religious system, the education system, you know, uh, and um, just the secular life and the family life and culture, a lot of it has to do with the things in the world, which many times it um, it does not. Uh, it does not it's not align with the word of god. Ya, jadi apa yang ada di sistem politik kita, sistem keagamaan, pendidikan, kehidupan sekuler dan bahkan sistem di dalam kehidupan berkeluarga itu seringkali tidak tidak selalu pas dengan apa yang Tuhan maui. Jadi nilai-nilai uh, yang ada di dalam politik, keagamaan, pendidikan, dan sebagainya itu, itu tidak tidak selalu sama dengan apa yang dipedomankan di Alkitab. Ya, yeah, if you remember in Ephesians chapter 6, I think dalam it's a 4 ayat yang ke-6 mengatakan, I think a verse, let me check, I think it's verse 10 or 11, hmm. um, it's, uh, no, it verse 12, Um, ephesians 6 verse 12 it says that you know we do not wrestle against flesh and blood but against principalities and powers so if somebody can read that so they will know that there is this current going on in the world um that is affected by the second heaven yeah nah, coba salah satu membacakan di dalam, uh, if Efesus, uh, what four six or six four? six six um, uh, chapter yeah. six, verse twelve. Uh, 6 ayat yang ke-12 mau yang pria atau yang wanita yang membacakan? Ini pria aja, pria aja, Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Amin. So, so we have to understand as a, a priest, you know, priest in 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 pray, we have to understand there is another, um, another. Um, system of the devil that is working through all these things that's why we need to pray for our our government we need to pray for those who um who who are in charge of uh education what they they release for you know people to teach um Jadi, i'm gonna stop here <laughs> it's very <laughs> <Sorry>. very long <laughs> I know, Jadi, uh, sorry. Kita Level atau surga yang kedua, langit yang kedua itu di dalam masalah jiwa, maka kita melihat contoh-contoh di dalam kehidupan politik, keagamaan, pendidikan dan sebagainya tadi, ada banyak hal-hal yang itu bisa dipengaruhi oleh oleh um, oleh kehidupan dari al, uh, apa, secara Alkitab atau bukan, bahkan sebaliknya. Okay, so so it goes with you know um, all the different religion family you know culture all these things we need to bring to the lord in prayer Karena itu di dalam sistem perpolitikan keagamaan pendidikan kehidupan sekular dan sebagainya bahkan yang ada dalam pengaruh kita langsung misalkan dalam keluarga kita kita harus betul-betul bawa masalah kejiwaan ini masalah masalah uh, surga yang kedua ini langit yang kedua ini dalam strata strata jiwa itu kita harus betul-betul bawa kepada Tuhan supaya dipengaruhi oleh Tuhan saja dan tidak dipengaruhi pengaruhi oleh si jahat Yeah, the the reason why we we have to pray is so that righteousness, you know, um, righteousness will reign and justice will reign. So you know, so the whole population is going to benefit, even if they don't believe in Jesus, but they can benefit from a righteous ruler. Uh, they can benefit from uh, you know, um, a you know, good welfare for the people. So that's why. We have a, a responsibility to pray. Jadi kita harus ber, uh, tugas kita, tanggung jawab kita kita harus betul-betul berdoa supaya pemerintahan itu adalah pemerintahan yang benar. Jadi meskipun uh, orang-orangnya itu tidak sepenuhnya sep seperti seperti membawakan pesan-pesan Alkitab tetapi tetapi di dalam kebenaran itu kiranya itu bisa membawa, membawa manfaat bagi rakyat ke, di dalam sistem perpolitikan kita itu. Jadi kita akan ber, kita harus berdoa agar kita mendapatkan pimpinan-pimpinan yang benar. Amen, amen. Amen. And um the the other thing that I would like to talk, uh, bring out is this from uh, John uh, the book of John chapter 1 verse 10 and it talks about how Jesus is the true light but when he was in the world the world did not know him yang yang ingin saya bacakan juga misalkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10 dikatakan dia ada di dalam dunia maksudnya Yesus ya Yesus berada di dalam dunia dan meskipun dunia itu dibuat diciptakan oleh oleh Tuhan tetapi dunia itu tidak mengakui dia. Yeah, so when we pray and people can see the righteousness, and this is how we are going to help the world recognize who Jesus is. Jadi kalau kita berdoa dan kita dan doa kita itu kita berdoa untuk kebenaran itu dinyatakan di atas muka bumi ini, maka kita berdoa akar, agar agar Tuhan yang menciptakan akan dunia ini uh, supaya di diwartakan supaya dunia ini boleh mengenal akan Dia. Yes, so Jesus is the light and and if you look at you know we're talking about currents of darkness. So in order for the people to see. Jesus is the light. We have to bring that light. Our life should be the light where we bring into the darkness so they can see Jesus. Jadi kalau kita bicara di sini maka di dalam level 2 tadi kejiwaan maka kita tuh uh, memperkenankan Yesus sebagai terang dunia itu membawa kebenaran, membawa terang itu kepada dunia ini. Alright, so um, so the the next um, column is, um, you know, it's the currents of of darkness. How And, the current uh, of darkness works. Kolom yang yang kedua di sebelah kanan itu, itu adalah adalah arus daripada kegelapan. So you have the current of darkness is people rebelling against um, the commandment of God. Yang pertama uh, adalah the, di sebelah kanan tadi nomor satu adalah. Uh, manusia itu berontak kepada kepada Tuhan. And then you have people who who are inte intellectual that like to argue out, you know, and uh, argue out to how do you say orang-orang hmm. yang pintar yang mempunyai intelek itu tetapi berbantah-bantah dan ber berusaha untuk Uh, apa ya mengolok-olok dan memperdayakan orang gitu dengan kepintarannya itu ya yeah, oke okay. ya yeah, then you have those who are liberal that anything can can go you know just anything and, and yang ke even yang it is ke evil yang ketiga adalah liberalisme di mana semuanya itu uh, diperbolehkan dan ya dengan maksud yang jahat itu jadi Jadi, tidak usah tapi semua liberal, bebas saja. I think one of the, the, the main problem that a lot of Christians fall into is materialism. So they are so engrossed into getting what they can get from, from uh, you know um, uh, from so from the world, yeah. and so they begin to fall away instead of concentrating on God. Dan satu hal yang penting juga adalah materialisme di mana orang mengejar harta, mendapatkan apa yang bisa diberikan, uh, mengabaikan Tuhan, dan uh, kemudian jatuh di dalam di dalam apa ya uh, materialisme itu. Yeah, alright. So um, just just a, a quick summary there. So we're gonna move on to the next slide. Uh, we will... Kita kita akan buat seperti uh, kesimpulan dalam dalam slide ini dan sebelum kita pergi kepada slide yang berikutnya. Alright, so the next slide is um, um, how uh, the tripartite, tripartite and consciousness. Uh, di sini kita akan uh, dalam slide yang selanjutnya ini kita membahas saya mencoba untuk menerjemahkan tidak enggak, enggak dapat terjemahnya tapi mengenai tiga tiga kesatuan itu tripartit tripartite dan kesadaran kita jadi kesadar sadar ini sadar itu sadar itu jadi dari tiga dan uh, berhubungan dengan ketiga kesadaran kita itu Okay, so the body is—is um, is that part of us that is world conscience? So what ha what happens is that um, the soul will tell the body what to do, and it will do what Jiwa, the soul tells. Jiwa ini. mengatakan kepada tubuh ini untuk melakukan hal sesuai perintah daripada jiwa, jadi untuk untuk tubuh untuk melaksanakan, jadi tubuh ini okay. termasuk di dalam strata yang paling bawah. Yes, yeah. So that's why when we when we concentrate on just our body, we are actually concentrating on the lowest uh, lowest uh, medium of uh, um, Our being. Jadi kalau kita itu hanya sekedar konsentrasi kepada tubuh kita, tubuh luar kita ini, maka kita itu mengkonsentrasikan diri kepada medium atau strata yang paling bawah daripada tripartite ini. So for example, you can dress, you know, you can dress very well and uh, you know Have the best car, but inside of you, if it is not of not walking with God, then you know your your body is just going on with the world. Jadi kalau kita hanya berkonsentrasikan di dalam tubuh kita ini, maka kita misalkan berpakaian itu, kita akan memakai pakaian-pakaian yang memuliakan tubuh kita ini dan mengagungkan dan mendewakannya. Uh, seperti mengidolakan akan tubuh kita dan memakai pakaian-pakaian yang seringkali tidak tidak benar lah. Okay. So then we look at the soul. The soul is self-conscious. Kalau jiwa ini adalah sadar diri kita sendiri, sadar diri sadar diri sendiri. So the soul comprises of our will, intellect and emotions and it all much of it from our five Jadi jiwa ini terdiri atas kemauan intelektual kita dan emosi yang semuanya berasal daripada indera-indera kita ini yang memberikan memberikan input mengenai kemauan kita, intelek kita dan emosi kita. this this is the prime factor. Ini adalah faktor utamanya. And then you have the spirit which is God conscious. That's why God created a spirit in us so that we can have that communication with God. Dan yang paling tinggi adalah roh, di mana roh manusia itu sebetulnya sadar akan Allah, sadar Allah. Dan roh manusia adalah saluran untuk berkomunikasi dengan Allah. Inilah so, yang paling utama. Alright, so If you look at this um, this strata, you will see that many times we are, um, as Christians, even as Christians, we are more conscious, self-conscious, and conscious of the world rather than God-conscious. Jadi kalau kita melihat di dalam uh, tripartite ini, maka seringkali kita juga bahkan sebagai orang Kristen itu kita itu lebih memperhatikan sadar. diri kita sendiri dan sadar ke dunia itu daripada sadar Allah. Padahal maksud yeah. daripada Tuhan menciptakan roh kita itu agar kita itu mempunyai kesadaran akan Allah. All right, so that's why we need to uh as you know, um as you all are being trained for for ministry. You need to um, understand that you have to be God conscious. Your mind has to be. Um, you have to uh, allow the Holy Spirit to change you so that you are God conscious, and then you will be effective in ministry and for your life too. Jadi, uh, kita harus memperkenankan, mem, harus mem, akan roh. Roh, Strata roh itu menguasai akan jiwa kita, sehingga kita itu sadar Allah dan Allah bekerja di dalam di, um, di dalam jiwa kita membentuk supaya kita itu um, lebih, lebih bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Alright, I I know it's almost time, so um that's quite a lot more maybe I yeah. you know I'll continue next week next, on next yeah yeah uh, karena 11. bahannya itu banyak sekali maka lebih baik kita akan berhenti di sini dan kita akan melanjutkan minggu depan karena ini kita baru sekitar 50% daripada bahan yang akan dibahas di sini so which is of any about 50% of the Of the, yeah, about 50%. percent. Baso, fifty percent. Yeah, karena banyak. Yeah. Do you want to give give them to ask, give them chance to to ask question or not? Uh, yeah, I mean, I think I don't know if it's too difficult, but yeah. yeah. Uh, <laughs> jadi uh, kalau ada dari adik-adik yang mau bertanya, ini kesempatan Pastor Christina di Houston saat ini itu bisa memberikan jawaban kira-kira uh, ini ini pengajaran hari ini cukup sulit ya cukup sulit untuk dimengerti jadi harus disimak baik-baik dan apakah anda bisa mengerti apa yang dibahas di sini ada pertanyaan atau tanggapan Pak saya nama saya rani saya ingin bertanya ini kan kita membahas tentang surga ada tiga surga ya kan Bukankah yang dalam Alkitab surga hanya satu, Pak? Uh, Itu Pak, terima kasih. Yeah, uh, this is from Rani. Uh, today we are talking about the three level of uh, heavens or mm -hmm. uh, and he he was asking where uh, why we have three? Don't we know that we have only one heaven? Oke, okay, I think it's because of the language. I yeah. think uh, yeah. because for. Jadi sebetulnya um, itu karena karena bahasa. Jadi uh, heavens itu diterjemahkan dari bahasa Inggris itu bisa diterjemahkan surga, bisa juga diterjemahkan langit. Tiga level gitu. So, uh, so when you think about heaven, heaven, yeah, heaven should be one. It's just you know where God lives. That is the heaven, um, but because of the, uh, um, um, it's kind of complicated. Because if you if you understand, uh, I don't want to go there because then it will open up and <laughs> a whole subject but I would just want you to make it simple. Just know that there is one heaven where God resides and then the others we look at it like um, you know um, like the the sky but yeah. actually that's not a good term either yeah. <laughs> so I don't know how to explain it. adalah tiga level tiga 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 langit sebetulnya tiga langit ya jadi uh, memang tapi itu pembahasan itu sangat dalam dan kita tidak tidak akan memba tidak bisa membahas itu dengan detail pada saat ini tapi memang surganya hanya satu cuma di sini yeah. disebutkan ada tiga level tiga level tiga tiga tingkatan yeah, dimensi tiga dimensi gitu yeah. ya yes yes Ya, yeah, because if I go deeper, it's going to be a lot more. <laughs> yeah. Okay, okay. Ya, yeah, just. Ada to pertanyaan. Simplify, ada, yeah. ada pertanyaan lagi? Nah, nggak nggak ada sih pak. Nggak ada. So, uh, yes, uh, saya sangat bergembira dan melihat adik-adik semua siap belajar, membawa catatan, berusaha untuk menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan ini. Dan juga uh, untuk meng mengerti kalau sejarah masuk di dalam peperangan rohani itu ngerti kenapa kok harus begini. Karena ada beberapa level-level ini yang menyerang jiwa kita, yang menyerang tubuh kita, ya dan sebagainya itu. Jadi um, hmm. kita akan bisa mengerti. Dan uh, saya bersyukur bahwa adik-adik semua sudah sampai di sini. Dan kita sedang menunggu satu teman kita, Sarah. Sarah is coming today ya hari ini? Today, today ya, ya Pak. Uh, Sarah is coming today by by noon, um, and um, she will be joining the the group also. Okay. Uh, thank you very okay. much, uh, uh, Pastor Christina. Uh, oh, my pleasure. Kita kita benar-benar <laughs> anu ya menghargai bahwa kita itu sekarang pengajaran itu nggak usah harus harus gurunya harus dari dari Singkawang aja, dari Kalimantan aja, tapi bisa dari seluruh dunia ini. Kita bisa Iya, pengajaran yang paling bagus dan eh, uh, apa hamba-hamba Tuhan yang yang mengajar ini mempunyai pengalaman yang puluhan tahun itu. Jadi bukan terpujilah nama Tuhan. Thank you. Uh, mungkin Amen. ada salah satu yang mau berdoa atau Pak Yonatan mau berdoa atau siapa yang berdoa? Cewek-cewek berdoa. Ladies and gentlemen, ya, nona, ada nona, salah satu nona yang digerakkan. Mau berdoa, silahkan boleh dipilih. Baiklah, mari kita berdoa. Bapak yang ada dalam Kerajaan Surga Tuhan, terima kasih untuk pelajaranmu hari ini, Tuhan. Biarkan pelajaranmu hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kami, Tuhan, agar kami mengerti dan memahami arti pelajaran ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau tuh berkati juga. Dosen yang telah mengajar kami, Ibu Martina, ya Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Berikan akal yang berasal daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup pelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin semuanya. Terima kasih terima kasih Tuhan. Amen. Tuhan. Amen. Tuhan. Ya, Thank you. Bye. Thank you, bye. you. Bye. <laughs> blessings. <laughs> Itu kita senang juga <laughs> karena uh, Pastor Kristina. Tadi bukan Martina ya, Kristina. <laughs> Tadi, It's okay. uh, It's okay. tadi, uh, uh, Pastor Kristina tadi itu tadi Pastor Kristina ini punya punya darah dari Dayak Dayak Iban kan yeah. uh, ya Bidayu. Bidayu 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 yeah. Aduh saya malah tidak yeah. pernah dengar di mana Terima kasih Tuhan berkati sampai besok kita jumpa <tik> lagi dengan <tik> dengan, dengan <tik> okay, Pak ya, Ibu Ibu Martina ada <tik> Eh <tik> uh, bukan <tik> God bless you. Bye. <laughs>